3. Bukan di Indonesia, lokasi pertandingan Timnas Indonesia versus Iran akan digelar di Qatar. Laga uji coba tersebut sebagai persiapan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Jelang Piala Asia 2023, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi ada rencana uji coba melawan Timnas Iran. Namun, ia menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari PSSI. Sebelum Piala Asia kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan, kata Nova Arianto kepada awak media di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023, lalu. Tetapi kita lihat perkembangan dari PSSI apakah kita jadi lawan Iran atau tidak nanti saat persiapan di Qatar, tambah eks pemain Persib Bandung itu. Nova Arianto menambahkan Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki dan melakoni laga uji coba di sana sebelum Piala Asia 2023. Akan ada beberapa uji coba ya. Nanti kita akan TC di Turki. Akan ada beberapa uji coba di Turki, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, asisten Shin Tae-yong itu mengonfirmasi bahwa uji coba terakhir Timnas Indonesia kemungkinan melawan Timnas Iran. Pertandingan tersebut bakal digelar di Qatar sebelum Piala Asia 2023 bergulir. Mungkin uji coba yang terakhir akan uji coba melawan Iran di Qatar, jelas Nova Arianto. Sebelum berlaga di Piala Asia